Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan kode SPA 4229. Topik kita kali ini adalah tentang strategi pembangunan endogen. Pemirsa, Strategi pembangunan ekonomi saat ini lebih mengedepankan pada keterlibatan kelembagaan ekonomi. Hal ini berbeda dengan orientasi pembangunan ekonomi tahun 70-an sampai 80-an. Nah, oleh karena itu, topik pembahasan kita kali ini adalah bagaimana pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada kelembagaan ekonomi sehingga dikatakan bahwa strategi pembangunan harus memperhatikan variabel endogen. Nah, pemirsa, hmm. apa sih yang disebut sebagai variabel endogen? Ada salah satu tokoh ekonomi yaitu Myers and Roach Mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang baik adalah memperhatikan variabel-variabel seperti kelembagaan, kewirausahaan, dan juga kependudukan. Nah, itulah yang disebut sebagai variabel endogen. Nah, hal ini juga didukung oleh pendapat salah satu pakar pembangunan dunia ketiga. Yaitu, Todaro dikatakan bahwa pembangunan ekonomi memiliki aspek multidimensi. Nah, pemirsa, apa yang dimaksud dengan multidimensi? Multidimensi adalah pembangunan yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial, aspek kelembagaan, dan juga aspek lingkungan. Nah, terkait dengan strategi pembangunan endogen, berikut ini ada beberapa strategi pembangunan yang harus diperhatikan supaya kinerja ekonomi sesuai yang diharapkan. Ada beberapa strategi. Salah satunya adalah bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Tentunya kebutuhan masyarakat yang menjadi orientasi utama, kemudian strategi pembangunan berikutnya adalah bahwa pembangunan harus bersifat bottom-up. Artinya, apa bahwa bottom-up ini aspirasi masyarakat harus didengar, dan inilah yang menjadi salah satu strategi yang. Dikedepankan untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Kemudian, strategi berikutnya adalah bagaimana perekonomian dibangun berdasarkan kekuatan sendiri. Artinya, apa artinya bahwa bagaimana? pemerintah bersama-sama dengan masyarakat menggali sumber daya alam, sumber daya manusia dan menggali kekuatan sendiri untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Nah, satu hal lagi yang penting diperhatikan adalah aspek lingkungan. Karena apa? Karena pembangunan yang hanya memperhatikan produktivitas, memperhatikan kinerja ekonomi saja, tanpa memperhatikan apakah pembangunan mempunyai dampak lingkungan. Nah, dalam jangka panjang akan memberikan efek negatif. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang keempat adalah pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, pemirsa. Ada satu hal lagi yang penting terkait dengan strategi pembangunan endogen, yaitu bahwa perlu ada transformasi. Transformasi terkait hubungan sosial, ekonomi, dan spasial. Nah, beberapa aspek ini harus dilakukan secara bersama-sama sehingga strategi pembangunan endogen bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, pemirsa, dalam pembangunan ekonomi diperlukan beberapa kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa kebijakan ini terkait dengan dinamika pembangunan. Pada tingkat nasional, saat ini pada beberapa negara berkembang, dan beberapa negara sedang berkembang, terjadi pergeseran pola pembangunan. Nah, pemirsa, kira-kira pergeseran seperti apa yang dibutuhkan supaya kinerja ekonomi meningkat? Nah, pergeseran yang dibutuhkan adalah pergeseran kebijakan yang sifatnya top-down atau seringkali diisilahkan sebagai kebijakan eksogenus. Nah, sebagai gantinya atau sebagai penyeimbangnya adalah kebijakan yang sifatnya bottom up. Atau seringkali diisilahkan sebagai kebijakan pembangunan yang endogen. Nah, selanjutnya pemirsa diperlukan beberapa pergeseran kebijakan pembangunan. Terkait beberapa alasan, nah, kenapa kita memerlukan pergeseran pembangunan yang lebih berorientasi pada aspek endogen? Yang pertama adalah bahwa saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, dan itu semua dirasakan tidak hanya oleh pemerintah di negara sedang berkembang. Pemerintahan negara maju pun mengalami keterbatasan anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah efektivitas anggaran. Nah, itulah alasan pertama mengapa strategi pembangunan endogen itu menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh banyak negara. Oke, pemirsa, selanjutnya Pergeseran kebijakan itu diperlukan terkait dengan lingkungan ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Sebagaimana kita tahu bahwa pertukaran mata uang, perdagangan internasional itu seringkali tidak bisa diprediksi. Sehingga pembangunan endogen, strategi pembangunan endogen menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan oleh banyak pihak. Selain perubahan ekonomi global, salah satu masalah yang muncul adalah lingkungan industri. Lingkungan industri sama mengalami dinamika yang sangat pesat, sama dengan lingkungan ekonomi, sehingga di sini lingkungan industri memerlukan suatu strategi, dan ini menjadi salah satu fenomena bahwa perubahan lingkungan industri menjadi salah satu alasan mengapa strategi pembangunan endogen menjadi pilihan banyak pemerintahan. Kemudian alasan selanjutnya adalah bahwa kebijakan yang sifatnya tradisional seringkali belum membuahkan hasil. Kebijakan yang bersifat tradisional seperti penekanan inflasi seringkali hanya bersifat meredam sesaat. Pemberian bantuan tunai kepada masyarakat hanya memberikan pemecahan masalah sesaat. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Strategi pembangunan endogen. Nah, selanjutnya ada difusi kewilayahan, dan peningkatan peran industri kecil. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pilihan pembangunan endogen menjadi sesuatu yang dilakukan oleh banyak negara. Oke pemirsa, dari penjelasan alasan-alasan pergeseran strategi yang dilakukan oleh pemerintah, Menuju ke pembangunan endogen, maka berikut ini adalah beberapa karakteristik terkait dengan pembangunan endogen. Nah, apa saja karakteristiknya? Ada lima karakteristik. Yang pertama adalah pembangunan bersifat bottom-up, artinya apa? Artinya bahwa pembangunan mengedepankan partisipasi masyarakat. Mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal, itu karakteristik yang pertama. Selanjutnya, karakteristik kedua adalah pembangunan berbasis wilayah ekonomi regional. Itu menjadi karakter yang kedua. Artinya, apa pemirsa? Artinya, bahwa pembangunan bersifat endogen harus memperhatikan potensi wilayah. Kemudian, karakter yang kedua adalah integrasi aspek multidimensi. Pembangunan ekonomi tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek kelembagaan, dan aspek wilayah. Semuanya memberikan kontribusi yang ada hubungan timbal balik. Sehingga, apa sehingga pembangunan ekonomi akan lebih berkelanjutan? Pemirsa, selanjutnya karakteristik pembangunan endogen adalah bahwa arah pembangunan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dan ini sudah dimulai. Dengan musrembang, dengan peningkatan partisipasi, dengan pemberdayaan masyarakat, ini sudah dilakukan, dan ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membangun capacity building dalam perekonomian. Capacity building terkait dengan peningkatan keterampilan. Institusi dan infrastruktur, nah, strategi yang kelima ini membutuhkan peran aktif pemerintah selain peran aktif masyarakat. Nah, berdasarkan lima karakteristik tadi, maka salah seorang ahli pembangunan ekonomi yaitu Fernando mengungkapkan beberapa dimensi pembangunan. Nah, pemirsa dapat melihat pada tiga dimensi pembangunan yang diungkapkan oleh Fernando. Ada tiga dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi akan terkait dengan kapasitas dan peningkatan partisipasi masyarakat. Itu dimensi pertama. Selanjutnya, dimensi sosial bahwa untuk pembangunan perdesaan, dimensi sosial ini terkait dengan kapasitas sosial masyarakat. Selanjutnya adalah dimensi politik. Dimensi politik ini tidak kalah penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan secara nasional atau sampai ke level terendah, yaitu pembangunan desa. Sehingga, menurut Fernando, dimensi pembangunan terkait dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik akan saling berinteraksi bersama-sama. Nah, jika mengutip salah satu ahli pembangunan pedesaan, dikatakan bahwa pembangunan pedesaan di Indonesia ini sudah pada tahapan pembangunan pertanian yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pada bagian berikut, pemirsa dapat membandingkan bagaimana tahapan pembangunan pedesaan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemenuhan kebutuhan pokok, swasembada pangan, kemudian tahap 25 tahun kedua adalah industrialisasi berbasis pertanian, padat modal. Dan tahapan saat ini untuk pembangunan perdesaan adalah pembangunan pertanian pedesaan yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Artinya, apa artinya bahwa strategi pembangunan sudah mengarah pada strategi endogen? Nah, pemirsa, strategi pembangunan endogen itu juga terkait dengan. Strategi yang berbasis lokal, apa saja terkait strategi yang berbasis lokal? Ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, kerangka wilayah; kemudian, yang kedua, memaksimumkan daerah lokal; yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal; yang keempat, Berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi sehingga dimensi pembangunan secara endogen bisa berkombinasi dengan baik dengan dimensi pembangunan berbasis lokal pada bagian berikut kita bisa tahu bahwa dimensi pembangunan endogen yang berbasis lokal mengedepankan tiga aspek juga aspek atau dimensi ekonomi, dimensi kelembagaan dan dimensi politik. Nah, dimensi ekonomi terkait dengan entrepreneur lokal Sedangkan dimensi politik terkait dengan inisiatif lokal atau inisiatif masyarakat, dan dimensi kelembagaan merupakan integrasi institusi-institusi lokal. Nah, pemirsa, ketiga dimensi pembangunan berbasis lokal ini menjadi salah satu strategi pembangunan endogen yang menjadi pilihan. Banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Nah, pemirsa, dari ilmu ekonomi kelembagaan baru dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara ilmu kelembagaan baru dengan strategi pembangunan endogen. Nah, pemirsa, demikianlah. Materi kita tentang peran institusi dalam perekonomian yang ternyata tidak bisa diabaikan, pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.